Saya tadi dipertanyakan masalah uh, desa. desa pemekaran tahun berapa, sejauh tahun 80. ya. Terus terpecah menjadi dua, Tegal Angus dan Pasir. Uh, dan kemudian dipertanyakan lagi nomor C137, itu kepemilikan siapa, Gau Cunwi alias Digul. Walaupun udah dimekarkan satu desa menjadi dua desa, tetap induknya satu tiga tujuh. Itu walaupun desa ini udah jadi dua. Soalnya apa? Yang dikatakan induk itu menjadikan pedoman di mana letter C semua tanah-tanah itu adanya di letter C sebagai uh, pembuktian bahwa orang ini punya tanah. gitu. oh tidak ada hubungan apa-apa orang lain gitu kepala desa mengetahui banget gitu pak mengetahui <laughs> cuman gini gini pak saya nggak dipertanyakan masalah eh, penyerobatan penyerobotan ini tanah dia mempunyai akte kalau sertifikat itu se bukan bidang saya masalahnya waktu itu Tanjung Pasir kalau yang namanya akte itu masih tegalangos pak saat eraknya kejayaan Paman saya dan emak kakak saya, paman saya jadi lurah, kakak saya jadi sekdes. Nah, di situ mana akta-akta saya nyatakan pada saat saya di BAP dengan penyidik saya nyatakan tidak benar. Apa sebabnya dinyatakan sama saya tidak benar bahwa nomor umur atau ya umur atau uh, apa persamaan umur uh, itu berbeda-beda. Apa sebabnya berbeda-beda? tahun 70 ada yang 32 32 30 sama 28. Tapi tahun 75 76 itu umurnya 35. Gitu. Itu di situ. Oh jauh banget ada perbedaannya. Kalau menurut saya itu banget-banget terbukti masalahnya apa? Dia punya yang namanya data, akte. Itu sama sekali yang dikatakan fiktif. Bukannya tidak sah, tidak benar. Kalau saya menyatakan tidak sah itu salah lagi. Soalnya yang mengesahkan itu Pak Camat, <tik> <-P -A> PPAT, <tik> gitu. Kalau saya menyatakan tidak benar, apa sebabnya tidak benar? Mengingat dari segi umur, ya itu berbeda-beda. Padahal tahunnya sama 70. Cuman tahun saya bilang 75, ama 76, 35 umur gimana? Nah kemudian Pak Hakim bertanya kepada saya, apakah Gau Digul alias Cunli, ya, Gau Cunli atau alias Digul pernah menjual, menjual tanah? Saya bilang beliau tidak pernah menjual tanah, bahkan beli. Contoh, pada waktu saya mau calon peremajaan kepala desa, itu bapak saya ngejual kepada Digul. Digul yang bayar, bukannya tompul. Tukang jual ta beli tanah, dia <laughs> Kalau tombol itu, kalau di perusahaan, maaf ya, itu perumpamaan sekretaris. Dia, siapa yang mau desa mana saja? Pada saat itu, Pak, ya, Tanjung Pasir atau Tegalangus, nagih PBB dengan belia. Terus, kemudian kalau pendigul beli tanah, ya, itu yang ngurus belia, ke desanya sampai ke camatnya. Ya saya bilang kalau saya lihat di mana akte itu tidak benar. Maaf Pak. Jadinya sertifikat dasarnya dari mana? Kalau bukan dari akte itu. Sedangkan akte itu fiktif. Saya pernah eh, di BAP di Polres kota itu ditunjukkan sertifikat atas nama Tombol. Saya pertanyakan Pak. Dasarnya dari mana dia punya sertifikat? Bapak tahu nggak? Waduh saya enggak tahu. Dia bilang gitu nih polisi. Waduh kalau gitu saya mau belajar dulu sama Pak Palura Pak Lura pengalaman. Ya saya bilang jangan sembarangan bahwa ini udah sertifikat dinyatakan benar. Jangan, Pak. Dari BAP dulu saya bilang. Eh dari ini dulu apa? Warkanya. Warkanya dari mana? Akte mana? Apakah ini akte yang sebenarnya atau akte fiktif? Dia bilang gitu. Oh iya, gini. Tadi pertama jaksa menanyakan tentang terbitnya SHGU itu. Lalu saya jelaskan bahwa SHGU itu lahir atas dasar permohonan hak atau permohonan hak melalui warkah yang dibuat dengan akte nomor salah satu contohnya saya ambil 759. Nah, dari nomor 759, nomor C759 tidak tidak benar dan tidak sesuai dengan atas nama yang di akte penjual yang dipermohonkan ke BPN ternyata nomor 759 itu adalah atas nama Sob Icang. lokasi tanahnya di Tanjung Pasir berupa tanah darat dan tanah itu masih ditempati oleh ahli warisnya Sob Icang sampai saat ini dan belum pernah dijual berikan kepada orang lain. Gitu ditanya sama JPU tadi. Begini, kalau bicara memalsukan sertifikat itu saya tidak berani menyatakan karena bukan kewenangan saya, bukan ranah saya yang menyatakan itu sertifikat palsu adalah pengadilan. Kalau saya menyatakan sertifikat itu asli dibuat karena oleh institusi pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional. Asli sertifikat. Cuma cara permohonannya yang salah buat saya. Mengajukan warkahnya juga salah, nggak jelas. Nah, akhirnya dinyatakan itu tidak bukan lagi sertifikat yang lokasinya tanah itu. Jadi standar salah lokasi juga. Karena bukan itulah tempatnya, gitu ya. Selama ini memang kami diperlukan sama beliau, saya ikuti karena memang beliau minta bantuan. Saya begini dari awal, setelah di luar, katanya perdata memang saya nggak pernah campuri. Tapi begitu mulai masuk pidana itu, beliau datang ke rumah saya minta bantuan. Bagaimana caranya? Karena saya dianggapnya sama beliau, teman, dan sekdes dan mengetahui kronologis dan his atau historis tanah-tanah tersebut baik itu secara administrasi maupun tusi datanglah ke saya lalu saya bantu dengan segala cara dengan sesuai kemampuan dan sampai saat ini beliau saya dampingi masih diindikasikan buat saya karena begini saya se ulang lagi saya nyatakan tanah itu benar tanah Agus ahli waris peninggalan orang tuanya dari nomor C 13 Cudu itu lokasinya situ kalaupun itu ada sertifikat atas nama Nacinyo saya nggak berani mengatakan itu palsu. Karena yang mengatakan berdatangan itu palsu itu nanti pengadilan, itu Mas saya udah nggak bisa berani ngomong gitu kalau kata palsu atau tidak. Dan Bapak <laughs> melihat persidangan tadi bagaimana sih? Ya alhamdulillah, kayaknya kita ada peluang sih untuk 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 persoalan ini. Ya mudah-mudahan ke depan saya katanya tanggal 10 dipanggil lagi. Oke, okay, saya siap. Saya akan berjuang demi kebenaran membela seseorang yang terjolimi. Jadi mungkin uh, tanggal 10 adalah sidang lanjutan dari sidang ini. Iya kan? betul. Terus uh, ada lagi nggak sih faktor-faktor yang tadi diberikan selain yang tadi? Oh masih banyak. Karena itu berbentuk uh, apa namanya buku yang saya buat Summary samerinya itu kita tidak bisa hafal di luar kepala karena memang kita harus dibaca itu nanti ada, ada semua nanti aku, ya kebetulan kepada abang kita juga sudah kita berikan dulu kan satu bendel itu akta-akta yang kita anggap nggak benar. Oh sudah. Jadi dalam persidangan ini ya sudah mulai ada fakta-fakta yang untuk apa e, membuktikan e, bahwa dalam perkara ini sudah mulai kelihatan yang mana yang benar yang mana yang salah itu. Faktanya sudah mulai kelihatan itu. Sidang lanjutan nanti sidang 9 ya Pak, tanggal 10 Mei ya. Uh, nanti uh, menghadirkan saksi-saksi juga, ya sangat bagus untuk untuk memberi keterangan para saksi tersebut, ya kan? Jadi udah mulai kelihatan unsur-unsur fakta-fakta tersebut. Gitu. Ya, jadi mengenai mafia tanah yang terjadi di Tangerang atau yang lebih khusus lagi di kecamatan Teluk Naga dan sekitarnya. Setelah saya membaca laporan utama majalah sebuah majalah nasional, ya, katakanlah majalah Gatra, karena majalah itulah yang membuat laporan utama, saya merinding. Bagaimana melihat bagi uh, tanah milik rakyat kecil, ya? tanah masyarakat bawah yang dimiliki karena warisan dari orang tua nenek moyangnya selama bertahun-tahun serta merta berubah serta merta bergeser baik letaknya maupun status pemilikannya padahal mereka tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga ya mereka juga tidak pernah menghibahkan kepada pihak lain atau mereka tidak pernah menukarkan tanahnya itu dengan dengan uh, bentuk yang lain terhadap pihak manapun, tetapi tak tahunya datang pihak lain dengan membawa sertifikat dan menunjukkan bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya. Dan ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Jokowi memberantas mafia tanah. Karena itu dalam kasus yang dihadapi oleh para ahli waris Gautun V alias Digul yang saat ini juga mengalami nasib yang sama atau hampir sama dengan apa yang diungkap oleh majalah Gatra pada Desember tahun 2020 kemarin. Kita menjadi prihatin. Rumah Kebudayaan Nusantara telah menunjuk ya sebuah tim advokat untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap korban yang disebut-sebut akibat dari perbuatan mafia tanah. Korbannya tidak lain adalah antara lain para ahli waris Go Wei alias Digul yang saat ini berkat keteguhan dari aparat kepolisian di Polres Tangerang berkat, berkat kegigihan dari kejaksaan negeri Tangerang perkara ini masuk ke persidangan pengadilan negeri Tangerang dan saat ini sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Saya melihat ini suatu keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh para ahli waris Go Chun dengan susah payah, dengan kemiskinan yang mereka yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka mereka berani melawan praktek-praktek mafia tanah, praktek-praktek perampasan tanah milik mereka yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian oknum-oknum ini dengan tipu muslihatnya menjual tanahnya kepada pihak ketiga. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh praktek-praktek oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di wilayah kecamatan Teluk Naga, ya, Karang Serang dan lain-lainnya ini, praktek ini akan membawa kerugian yang sangat besar, tidak saja kepada para ahli waris pemilik tanah, tetapi kepada pihak investor yang kemudian akan membangun di atas wilayah itu karena merasa sudah membeli. Oknum-oknum ini tidak hanya menipu masyarakat pemilik tanah, tetapi juga menipu investor. Perusahaan-perusahaan ya. yang ingin menginvestasikan usahanya dengan membangun perumahan yang mewah di daerah situ akan juga mengalami kerugian manakala permasalahan tanahnya tidak kunjung selesai. Karena itu kita berharap Mahkamah Agung, kita berharap Menteri Pertanahan, ya kita berharap Jaksa Agung, Kapolri harus memberikan perhatian yang khusus kepada penanganan masalah tanah di wilayah Tangerang karena itu menyangkut tiga kecamatan yang sebentar lagi akan Menjadi wilayah yang dibangun oleh beberapa perusahaan pengembang untuk mem mempercantik kawasan itu menjadi kawasan pemukiman yang strategis demi pembangunan Nusa dan Bangsa. Jadi, kalau kita bicara tentang pembangunan Nusa dan Bangsa, salah satu aspek yang terpenting itu adalah pengadaan tanahnya harus betul-betul menghormati hak-hak atas. Tanah yang melekat pada masyarakat kecil yang saat ini dan selama ini menjadi pemilik tanah. Kalau pengembang ini ingin memperbaiki wajah Kota Tangerang, ya, dengan tujuannya untuk uh, membangun bangsa dan negara ini, maka hak-hak kecil masyarakat, ya, masyarakat yang selama ini secara turun-temurun menguasai tanahnya secara tradisional pun harus dihargai. Hak-haknya tidak boleh diinjak-injak, sehingga kita berharap apabila pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh ya maka peradilan yang saat ini berjalan di pengadilan negeri Tangerang harus betul-betul melahirkan keadilan apa yang menjadi hak para ahli waris Go Chun alias Digul berikanlah kepada mereka apa yang sudah dialihkan kepada pihak ketiga maka pelaku yang melakukan jual beli kepada pihak ketiga harus dijatuhi hukuman yang setimpal berikan hukuman yang seberat-beratnya supaya ada efek jerah ya efek jerah dan membuka mata semua pihak siapapun dia supaya dalam melakukan transaksi jual beli tanah lebih baik transparan ya hati-hati dan tempuhlah prosedur yang benar jangan merusak aparat-aparat mulai dari kepala desa camat sampai kantor pertanahan hanya kena rupiah karena kita lihat praktek selama ini dengan rupiah semua yang hitam menjadi putih semua yang putih bisa menjadi hitam Inilah sekali lagi ya, saya selaku advokat, tidak saja sebagai koordinator TPDI, tidak saja sebagai koordinator pergerakan advokat Nusantara, tetapi juga sebagai seorang pribadi yang melihat kondisi real masyarakat Tangerang yang betul-betul sangat menderita akibat selama bertahun-tahun tanahnya dirampas dan tidak ada penegakan hukum. Nah sekarang hukum sudah jalan, kita berharap supaya tegak lurus dan memberikan keadilan dengan tidak merugikan siapapun, terutama masyarakat kecil.